yaqulu inda ahli sunnah yang qasimu ila qismain, ulu sifat dan ulu bidat. Adapun ulu sifat, Allah itu di atas dari sifatnya, maknanya Allah itu sifatnya harus di atas manusia semuanya. Dan ini dinamakan ulu sifat kembali kepada dua, ulu sya'n bimakna al-adhamah wal jalal, bahwa Allah itu maha tinggi dari kebesarannya dan kekuasaannya. Atau ulu qahrin, Allah itu di atas dari segala makhluknya, semua makhluk itu di bawahnya dari segi as-sifat. Maka Allah itu sifatnya sangat kuat, sangat besar di atas seluruh makhluknya, tidak ada makhluk yang mampu menandinginya dari segi sifat yang tinggi. Semua sifat-sifat Allah yang tinggi, tidak ada makhluk yang menyerupainya dan semuanya di bawahnya. Hada uluwi as-sifah au yarji ila amrin, uluwi sya'an au uluwil qahr. Allah di atas segalanya. Maka uluw sifat fi mas'alati ulu as-sifat lillahi jalla wa ala, uluwi sya'an wa uluwil qahr, la yujad min ahlil bid'ah man yunazi'u. Tidak ada dari kelompok ahlul bid'ah yang yunazi'u hadhil mas'alah. Uluwil qahr wa uluwi as-sifat wa uluwi sya'an bi annallaha qahara fawqa ibadih, bi annallaha al-azim al-jalal al-akbar. Fahada la ahad yunazi'uhu fi uluwi as-sifat min al-mubtadi'ah. Walakin al-mubtadi'ah yunazi'una ayatu wal ahadith fil ulu ay ulu wizzat, yakni ulu adzat, ketinggian Allah. Aina dhatullah, dhatullah fis sama, kama qala ta'ala a'amintum man fis sama. Hadihil ayah wa ma asbahaha min al ahadith kama hadith al jariyah aina Allah, Allah fis sama, bi makna uluwi dzat, dzatullah aina dzatullah fis sama, laisa fi dunya wa laisa fi kulli makan. Hadzal amr yunazi'uhu al mubtadi'ah, ini perkara yang para mubtadi'ah menolaknya. Fala hadza UAS Ustaz Abdul Somad yaqul Allah laisa fawq wa laisa tahat wa laisa al-yamin wa laisa al-yasar. Allah tidak di atas dan tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri. Tidak boleh Allah menempati ruang. Allah la yajuz yamsikul makan yahkum ala rabbi bi annahu lam la yamsikun al makan wa huwa syakkun ala uluwi dzati rabbih. Permasalahan di sini adalah uluwi dzat. Al-mubtadi'ah, kelompok-kelompok yang salah paham dari manhaj Ahlussunnah, mereka ribut. Permasalahan sifatul ulu adalah uluwi dzat lillahi jalla wa ala. Allah fis sama. Hakadha. Idan Allah laisa fis sama indahum. Allah fi kulli makan. Idan Allah ida fi kulli makan fil ard kamana? Allah fil hamam mawjud, Allah fil kumamah mawjud, wa ila akhir. Idan penghinaan kepada Allah jalla wa ala. Idan aina dzatullah fi sama ay fawqa sama, li anna fi huna bi makna fawqa. A amintum man fi sama kama tajri fil bahr kama yufsidu fil ard ay fawqa al ard fawqa al bahr. Wa kadzalika a'amintum man fis sama' ay fawqa as-sama'. Hadza huwa dzatullah inda ahli sunnah fawqa as-sama'. Fa idzan al-adillah kama dzakarna min al-Qur'an fi sifat adzatiyah a'amintum man fis sama'
kama dzakarna fil makhluq. Wa kadzalika dalil 'alal ulu as-sifat kama qala ta'ala wa huwal 'aliyyul 'adzim. Allah Maha Tinggi dan Maha Mulia, hada ulu as-sifat. Sabbih isma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Rabb kamu yang Maha Tinggi. Wa hakadza aidha al-ulu as-sifat, sifat-sifat Allah Maha Tinggi. Wa kadzalika lafaz dari al-ulu qad rubama bi makna au bi alfat ukhra. Kadang-kadang Allah menyebut dirinya Al-Aliyu, nama dari dirinya Al-Ali, Maha Tinggi. Atau kadang-kadang dengan ismun af'al. Sabbih isma rabbikal a'la, Allah yang Maha Tinggi. Dan kadang-kadang dengan lafaz Al-Muta'al. Al-Muta'al bimakna Al-A'la. Kama qala fi surati Ra'd, alimul ghaibi wasyahadah al-kabirul muta'al. Wa kadzalika dalil ala ulwi sifat Allah fawqa kulli ibadihi kama qala ta'ala fil an'am wa huwal qahiru fawqa ibadihi, bahwa Allah itu di atas dari segala makhluknya. Ini sifat ulu. Dan juga yakhafuna rabbahum min fawqihim, Allah itu di atas mereka dan mereka takut kepada Allah yang di atas mereka. Idan sifatil ulu yati bil alfad al-a'la au qahiru fawqa ibadih au yakhafuna rabbahum min fawqihim. Wa kadzalika bilafad fis sama hada Allah bidatillah bi'anahu fawqas sama. Wa hadihil adillah, dalil-dalil ini semuanya di dalam Al-Qur'an. Adapun pendalilan di dalam hadis awalan kama dzukirna fi al-matn anil Muawiyah ibn al-Hakam qalatil jariyah lam masuila ainallah qala fi sama. Ini dalil di dalam hadis zatillah fi sama. Wa kadzalika kama jaa fi haditsin an Abi Sa'idin Al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala ta'manuni wa ana aminun man fis sama, ala ta'manuni wa ana aminun wa ana aminu man fis sama, maka kenapa kalian tidak beriman kepadaku, wa ana amin dan aku orang yang dipercayai oleh siapa? Man fis sama, oleh Allah yang ada di atas langit. Hada aidha dalil sahih muttafaqun alaih an Abi Sa'idin Al-Khudri, yang mana di sini wadih pendalilannya. Dan begitu pun di dalam hadis-hadis yang lain kama fi hadis an-nuzul wa fi hadis urud, ama fi hadis urud ay hadis Isra wa Mi'raj lama urija ila sama, fa hada dalil aidha anna Allah fi sama. Limada? Karena Allah jalla wa ala araja kama jaa fi hadis muttafaqun alaih an Abi Dzar au an Anas ibn Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lama urija bi ila sama hatta urija bi ila sama athaniyah wa thalithah wa urija bi hatta ila sidratil muntaha. Maka lafaz-lafaz di sini wa urija bi, maka aku diangkat ke langit pertama, ke langit kedua, ke langit ketiga, hatta ila as-sabi'ah sidratil muntaha
Fa tadalla rabbuna qad mara ma'ana sifat tadalla ay hubut aw nuzul. Allah rabbuna jalla wa ala yanzilu qariban ila nabi. Fa hada dalil ala anna Allah fis sama. Hada dalil wadih. Fa kaifa bi da'iqandan Abdul Samad. Allah laisa fawq wa laisa taht. Wahuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam urija ila as-sama likay yaltaqi ma'arab fa farada 50 shalah falamma nazala iltaqa ma'a Musa fa qala irji ila rabbi fa inna ummata la tutiqu dhalik farajatu. Maka ini pendalilan yang jelas hadis al-i'rad au lama urijabi ila sama, menandakan Allah di atas langit. Wa kadzalika hadis nuzul, kebalikannya. Maka hadis nuzul, hadis muttafaqun alaih an Abi Hurairah, innallaha yanzilu fi kulli lailah ila sama ad-dunya. Kadzalik dalil Allah fi sama ay fi sidratil muntaha fawqa sama wa Allah yanzil. Wa hada dalil asluhu Allah fi sama ar-Rahman 'alal 'arsy istawa fawqa sama summa yanzilu. Fa idan hadhihi al-adillah katsiratun jidda fi sifati al-ulu, isbat sifatil ulu lillahi jalla wa ala khosatan ulu bidzat dzatullah aina fi sama katsiratun jidda. Fa'idhan labudda nahnu nu'min bihadihi sifat wala naqul kama ha'ula yaqulun Allah fi kulli makan wala yajuz an nusbit lillah fi kulli makan. Fa'idha kana Allah fi kulli makan, Allah fi kulli makan, makan wasah wa makan tayyib, Allah fil masjid wa Allah fi toilet, di WC dan sebagainya, iya dan billah. Fa'idhan Allah ulu widat sifatuhu al-ulu adati fis sama alal ars istawa, berhubungan dengan sifat istiwa. Maka sifat al-ulu untuk Allah sifat zatiyah, laisa fi'liyah, sifat zatiyah, sifat ulu widat, di mana dat Allah terutama sifatil ulu, maka dzatiyah, selalu di atas Allah itu. Dan sabitah pendalilannya dari Al-Quran dan Sunnah. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum. Subhanallahi wa bihamdihi.